Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abi Maryam. Hari ini kita akan coba peragakan cara menyemai biji durian secara alami. Maksudnya secara alami, kita ingin mencontoh biji durian yang tumbuh sendiri di alam ya. Cuma kita tanam ini biji durian yang hasil kita makan. Ada bijinya, jangan dibuang. Jadi biji ini bisa ditanam. Ini sama seperti karena kita ingin mencontoh di alam, jadi semua biji kita tanam, tidak ada proses penyelisian. Jadi semua kita tanam. Ini langsung aja kita, ini biji yang ada, kita sebar ke dalam pot ataupun polybag. Ada dua pot di sini. Ini media tanamnya tanah soil, tanah biasa, campur dengan pupuk kandang. Pupuk kandangnya sekitar seperempat atau 25% atau 20%, bisa juga 30%. Seperempatnya dari media yang lain. Yang satu ini kita tambahkan sekam. Kebetulan ini media sudah tersedia, dia ada campuran sekamnya sekitar 25%. Jadi tanah 50%, 2/4, seperempat tanah, seperempat kandang. Kalau yang pot ini 25% kandang, 75% tanah. Kita ratakan ya. Jadi ini besar kecil kita semai, mau terbalik mau terlungkup kita biarkan sebagaimana orang membuang biji durian atau jatuh sendiri di atas pohon. Tanpa kita bersihkan, semua lendir-lendir ini kita biarkan. Biasanya durian yang jatuh dari pohon itu masih ada kulitnya, jadi secara alami ada kulit sebagai pelindung dari panas matahari. Oleh karena itu kita tidak punya kulit, kita bagi dengan tanah supaya dia betul-betul seperti di alam. Ini karena di alam dia disiram oleh hujan, maka kita juga letakkan ini di tempat yang terkena cahaya matahari atau di bawah pohon dengan siraman dari air hujan. Mulai ini ada hujan ya. Tempatkan di langsung di bawah cahaya matahari atau di bawah pohon. Kemudian lakukan penyiraman secukupnya.